Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbicara mengenai seputar Google AdSense, yaitu tentang request Google AdSense. Apakah kita harus menunggu di rumah untuk datang Google AdSense atau harus datang ke kantor pos? Nah, hari ini saya sudah mendapatkan PIN AdSense dan saya mendapatkannya ini tepat dalam 4 minggu. Dan perlu kalian ketahui, jika kalian ingin cepat mendapatkan Google atau PIN AdSense Anda, seharusnya atau sebaiknya kalian harus pergi ke kantor pos. Nah, dalam 4 minggu tersebut, setiap minggu saya mendatangi kantor pos. Dan ternyata sesampai di kantor pos itu ada ratusan bahkan ribuan PIN AdSense itu menumpuk di kantor pos. Dan berarti kantor pos itu dia tidak punya waktu untuk mengirimkan PIN AdSense di alamat kalian. Dan kantor pos memberi pesan bahwa lebih baik jika kalian adalah seorang YouTuber, lebih baik untuk mendatangi kantor pos. Karena saya lihat di kantor pos itu memang menumpuk PIN AdSense. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah, apakah kita harus melakukan request 2-4 kali? Sebenarnya untuk request pertama itu sudah pasti akan dikirim oleh pihak PIN AdSense yang dikirimkan ke kantor pos. Kemudian PIN AdSense tersebut itu ada di kantor pos. Nah, di minggu ketiga saya datang ke kantor pos, saya menaruh nomor saya untuk bisa dihubungi oleh pihak pos. Jadi setelah saya menaruh nomor telepon saya, nah ternyata minggu keempat PIN AdSense baru tiba. Jadi inti dari video saya adalah, jika kalian adalah YouTuber, maka rajinlah untuk datang ke kantor pos. Karena kantor pos mengatakan bahwa PIN AdSense itu tidak langsung dikirim ke alamat si penerima. Karena kita ketahui pula bahwa ini tidak ada biaya atau tidak dibayar sebesar pun untuk kantor pos, makanya dia jarang atau malas untuk mengirim ke alamat kita. Nah, setelah kalian mendapat PIN AdSense seperti ini, cara membukanya itu adalah sangat mudah. Seperti yang kita lihat di pinggir ini ada remove site ads first atau potong terlebih dahulu pada garis ini. Jadi ada garis ini, kalian bisa mengikutinya untuk bisa memotong atau melihat PIN AdSense yang ada di kertas amplop ini. Nah, dalam amplop ini sebelumnya saya sudah kaitkan, di sini itu ada 6 digit angka. Nah, saya cekkan sedikit. Nah, di sini ada 6 digit angka dan kemudian kalian akan masuk di dashboard AdSense kalian untuk masukkan PIN AdSense tersebut. Nah, isinya sih seperti ini, cuma terdiri dari 6 angka. Nah, jadi bagi kalian yang sudah mendapatkan ini, awal kalian untuk mendapatkan dolar-dolar yang ada di YouTube kalian. Di sini informasi akun konten terlampir, yang dimaksud itu adalah 6 angka yang tadi saya perlihatkan. Jadi alhamdulillah pada hari ini saya harus selalu giat dalam berkarya untuk bisa selalu mengupload video-video agar YouTube saya berkembang dan bisa menghasilkan. Dan jangan pernah kalian untuk pesimis
dalam mengupload karya-karya kalian, tetap semangat. Jadi bagi kalian yang sudah merequest satu kali, kalau bisa rajin-rajinlah ke kantor pos, karena di kantor pos lah kita akan mendapatkan amplop ini. Jadi saya rasa sampai di sini, mudah-mudahan ini bisa memberi kesan bahwa kalian itu harus selalu mendatangi kantor pos untuk cek pin address kalian. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Promo WiFi IndiHome, kecepatan 20 MB, harga Rp285.000 per bulan. Link pendaftaran pada deskripsi video di bawah.